Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di channel YouTube Cikgu Ainun untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey, jadi apa yang nak kita belajar hari ini? Okey, kita akan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun. Okey, kepada mereka yang belum mengenali cikgu, cikgu bernama Ainun Binti Smiun, kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Okey, kita nak belajar apa hari ini? Okey, jadi kita akan belajar topik ekonomi tingkatan 4 di bawah bab 3, wang, bank dan pendapatan individu. Okey. Di bawah standard kandungan wang dan bank dan standard pembelajaran kita adalah fungsi wang. Jadi standard pembelajaran hari ini ialah 3.1.1 menjelaskan fungsi wang. Jadi jika kamu nak merujuk buku teks, boleh lihat muka surat 124 hingga 127. Okey. Bila bercakap pasal wang, semua orang kenal wang kan? Jadi insyaAllah kita akan teruskan. Jadi pernahkah kamu terfikir sebelum wujudnya mata wang, bagaimanakah cara manusia berjual beli? Okay. Jadi kalau kamu lihat di sini, mereka melakukan proses pertukaran barang dengan barang. Okey, jadi maknanya sebelum wujudnya wang, manusia menggunakan sistem barter ya. Sistem barter ni apa dia? Proses pertukaran barang dengan barang. Ya, bagaimanapun sistem barter ini mempunyai banyak kelemahan dan perlu diselesaikan oleh sistem wang. Okey. Jadi sebagai contoh kat sini kita ada dua orang yang ingin melakukan pertukaran barang dengan barang. Okey, apakah kelemahan dia yang boleh kita perhatikan daripada gambar ni? Okey. Yang pertama untuk melakukan sistem barter ataupun merealisasikan urusan sistem barter ini perlukan kehendak serentak. Jadi kalau kita lihat di sini, tuan punya ayam, dia nak sayur. Tuan punya kambing, dia nak ikan. Jadi serba tak kena ya. Jadi tidak ada kehendak serentak, maknanya urus niaga juga tidak akan berlaku ya. Kemudian tiada ukuran nilai kerana sukar dibahagikan kepada unit kecil. Contohnya kambing nak tukar dengan ayam, berapa ekor ayam? Kalau sekiranya ada seekor ayam saja, berapa bahagian kambing hendak diberikan? Okey, masalah ketiga ialah masalah kerosakan dan penyimpanan nilai di mana barang pertanian ini tidak tahan lama. Jadi menghalang mereka untuk mengumpul harta. Dan yang keempat, tiada pembayaran tertunda. Okey, jadi ini kelemahan-kelemahan, nanti kita akan tengok bagaimana sistem wang boleh mengatasi masalah ini. Okey, so kita lihat dahulu apakah mata wang bagi Malaysia. Semua orang tahu ringgit Malaysia dan kita ada wang kertas dan wang. Kita ada wang kertas dan duit shilling. Okey, jadi apakah ciri-ciri keselamatan mata wang RM? Okey, kita lihat dahulu ada apa pada wang kita. Kita lihat sama-sama video ini . Apa dia? Hantau tak? Ingat ni pun RM50 tu besar lah. Hantau pecah pergi market RM50 habis tak dan nak kata apa. We'll be right back.
Okey, itulah dia tadi wang yang kita ada. Okey, jadi daripada video tadi, kamu dah kenal juga apakah ciri-ciri yang ada pada setiap duit kertas dan juga duit shilling dan wang kertas tadi ya. Okey, kita tengok secara ringkas ya ciri-ciri keselamatan mata wang ringgit Malaysia. Okey, jadi kalau kamu tak tahu, ini di bawah pengurusan wang berpandukan sentuhan lihat condong dan semak. Ini adalah antara ciri-ciri keselamatan wang ringgit Malaysia kita Okey, cetakan dia timbul, potret tanda bayang, tanda pandang telus pada angka, benang keselamatan tertanam benang keselamatan kantong mikro nanti kamu boleh cek. Kalau kamu ada wang kertas boleh lihat petak kilat berwarna, teks mikro, unsur cahaya bandufla dua warna, teks dan logo dan benang serat keselamatan. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita boleh elakkan daripada tertipu dengan wang palsu jadi ini penting juga untuk kamu ketahui. Okey, so kita teruskan. Apakah maksud wang? Okey, wang merupakan komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, jadi apa yang penting tentang maksud wang di sini? Okey, istilahnya maknanya apa-apa saja komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat boleh dikira sebagai wang Jadi apa tadi, komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, kita tengok nanti apa maksud alat perantaraan pertukaran. Okey, dalam kehidupan kita seharian, kita guna wang ni untuk macam-macam perkara kan? Okey, antaranya membeli barang keperluan atau kehendak, itu yang utamalah. Kemudian untuk menjelaskan atau membayar bil-bil utiliti seperti bil elektrik, bil air, bil telefon, bil internet dan sebagainya. Okey, kemudian pada yang belajar membayar yuran pengajian dan mungkin juga kepada yang suka menderma, bersedekah menggunakan wang untuk tujuan ini dan ada juga yang menggunakan wang untuk sebagai tabungan Okey, jadi maksud wang tadi seperti yang kita telah ketahui merupakan komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat dan dijadikan sebagai alat perantaraan pertukaran dan dia boleh digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Jadi pada masa dahulu pelbagai benda atau komoditi digunakan sebagai alat perantaraan pertukaran. Ini termasuklah kulit siput, rempah ratus, haiwan ternakan diduga ketulan garam. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kongsikan ada, mungkin kamu tak tahu, ada 7 jenis mata wang unik yang pernah digunakan di seluruh dunia. Okey, jadi yang pertama Ini adalah batu rai. Batu rai ini digunakan di Filipina. Okey, kalau nak ketahui lebih lanjut nanti kamu boleh cari di internet Okey, yang kedua adalah ketulan garam. Dekat mana pernah guna? Di Empire Rome. Okey, kemudian di negara Itali dia pernah gunakan keju sebagai sebagai inilah alat perantara pertukaran
Ada nilai tu keju. Kemudian di China, di Tibet gunakan daun teh. Okay, kemudian kita ada juga di Amerika Tengah pernah gunakan biji koko. Ni paling unik ya. Kulit tupai pernah digunakan di Rusia dan di Jerman menggunakan wang kayu. Ini kalau selepas Perang Dunia Pertama dulu ya. Okay, mereka gunakan yang ini. Okay, jadi apakah ciri-ciri wang? Okay, ciri-ciri wang ada 6. Yang pertama diterima umum, macam maksud wang tadi. Kemudian mudah dibawa, tahan lama, mudah dibahagikan, penawaran terhad dan kestabilan nilai. Okey, kita tengok satu-satu . Okey, yang pertama diterima umum. Diterima umum maksudnya wang mestilah boleh diterima umum sebagai media atau alat perantaraan pertukaran. Jadi kalau dia boleh diterima, maka berlakulah urus niaga di antara penjual dan pembeli. Okey. Ciri kedua, mudah dibawa. Okey. Wang mestilah bersaiz kecil dan ringan agar mudah dibawa ke mana-mana. Jadi mudah dibawa merujuk kepada saiznya kecil, lepas tu ringan . Contoh kat sini. Boleh lipat, boleh masuk dalam kocek, boleh masuk dalam dompet. Okey. Ciri yang ketiga adalah tahan lama. Di mana wang mestilah tidak mudah rosak . Supaya dia boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang. Okey, ciri keempat, mudah dibahagikan. Wang mestilah boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil untuk memudahkan urus niaga dan ianya lebih tepat . Contohnya kita ada 5 sen, 10 sen . Okey. Seterusnya, ciri mestilah penawaran yang terhad. Kenapa? Wang mempunyai penawaran terhad untuk menjamin kestabilan nilai dan mendapat keyakinan masyarakat. Jadi kalau wang ini penawarannya tidak terhad . Maknanya mudah saja. Contohnya kita ada pokok duit kat sini. Jadi dia nilai, dari segi nilai dia tidak stabil dan juga masyarakat tidak yakin. Kalau ada pokok duit misalnya, semua orang boleh tanam. Okey. Seterusnya adalah kestabilan nilai, di mana wang mestilah mempunyai nilai yang tidak mudah berubah dalam jangka pendek dan panjang. Kemudian itu tadi 6 ciri. Okey, kemudian kita lihat pula wang kertas . Apakah wang kertas yang kamu tahu? Okey, RM1, RM5 kan? RM10, kemudian RM20, RM50 dan RM100. Ini semua orang tahu. Okey, kemudian kita ada duit shilling pula. Okey, 50 sen, 20 sen, 10 sen dan 5 sen. Jadi berapakah jenis wang? Jadi kalau kita lihat tadi, yang biasa kita tahu adalah duit shilling dan juga wang kertas. Tetapi ada berapa jenis wang? Sebenarnya ada 3 jenis. Okey, yang pertama duit shilling, kedua wang kertas dan ketiga deposit semasa. Okey, apa itu duit shilling? Duit shilling merupakan jenis wang yang dicipta untuk memudahkan urus niaga yang melibatkan nilai yang kecil. Jadi semua orang tahu duit shilling diperbuat daripada logam . Nilai muka duit shilling ialah 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Okey, duit shilling merupakan wang tanda dan wang sah yang terhad di bawah kawalan Bank Negara Malaysia. Okey, jadi ada istilah di sini . Mungkin kamu first time dengar, jadi cikgu terangkan. Yang pertama, istilah wang sah . Wang sah merupakan wang yang diiktiraf oleh undang-undang negara. Okey. Dan wang sah ini boleh dibahagi kepada wang sah terhad dan wang sah tidak terhad. Okey, jadi untuk duit shilling, dia merupakan wang sah terhad di mana hanya boleh digunakan sebagai perantaran pertukaran dengan jumlah yang terhad. Sebagai contoh, maksimum . Boleh digunakan menggunakan duit 50 sen adalah RM10, maknanya 20 keping. Jadi bermakna kalau sekiranya premis ataupun penjual tadi tidak mahu menerima lebih daripada RM10, maknanya kita tak boleh salahkan dia. Berbeza dengan penjual yang memang dia secara rela untuk terima, tak kisahlah. Okey. Jadi untuk wang shilling, duit shilling 1 sen, 5 sen, 10 sen dan 20 sen, maksimum RM2 sahaja. Boleh digunakan.
kecuali dengan persetujuan peniaga lah, penjual tadi. Okey, istilah wang tanda pula juga dikenali sebagai wang tampang, di mana nilai muka lebih tinggi daripada bahan yang digunakan untuk membuat wang tersebut. Maknanya nilai muka ni 50 sen tetapi logam yang diperbuat, logam yang digunakan untuk membuat duit 50 sen ini mungkin nilainya hanya 10 sen atau 5 sen. Bermakna nilai muka lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuat wang tersebut. Jadi bermakna duit shilling 50 sen adalah nilai muka. Tetapi logam yang digunakan untuk membuat duit shilling ini mungkin harganya hanya 10 sen. Maknanya lebih rendah daripada nilai muka duit shilling tersebut. Okey, seterusnya wang kertas. Okey. Jadi kita tahu tadi kita ada 6 ni tadi wang kertas kita. Okey, wang kertas merupakan jenis wang yang dicetak dan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan dikenali sebagai Ringgit Malaysia. Okey, wang kertas mempunyai nilai muka RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Dan wang kertas dicetak berdasarkan pertukaran asing emas atau rizab antarabangsa. Jadi wang kertas merupakan wang tanda, kita dah faham tadi istilah dia. Dan wang sah tidak terhad. Wang sah tidak terhad bermakna penjual tidak boleh menolak walaupun seberapa banyak yang kita nak guna untuk urus niaga. Tidak ada had maksimum. Okey, ketiga adalah deposit semasa. Okey, apa itu deposit semasa? Kalau kamu tengok di sini adalah penggunaan cek, kan? Okey, deposit semasa membolehkan penyimpan menjalankan urus niaga menggunakan cek dan disediakan oleh bank perdagangan sahaja. Bermakna untuk menggunakan cek ini, orang tersebut ataupun individu tersebut perlu mempunyai akaun semasa di bank perdagangan, ya. Penggunaan cek adalah lebih selamat, lebih mudah dibawa dan lebih tepat, di mana deposit semasa ini bukan wang sah, maknanya dia tidak diiktiraf oleh undang-undang, maknanya dia boleh ditolak, maknanya individu boleh menolak bayaran yang menggunakan cek. Boleh guna, tetapi kalau sekiranya penjual ataupun peniaga tersebut tak mahu terima, jadi kita tak boleh salahkan dia. Okey, deposit semasa boleh ditukarkan dalam bentuk tunai. Okey, dan pendeposit boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa dan juga pendeposit boleh menikmati penggunaan kad jururawang elektronik ataupun mesin ATM. Okey. So, kita pergi kepada fungsi wang. Fungsi wang ada 4, iaitu alat perantaran pertukaran, alat ukuran nilai, alat penyimpan nilai dan alat bayaran tertunda. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama adalah alat perantaran pertukaran. Jadi kalau kamu lihat di sini, berlakunya jual beli. Okey, ini keadaan di sebuah pasar. Wang berperanan sebagai alat perantaran pertukaran kerana wang boleh digunakan untuk menjalankan urus niaga, iaitu jual beli barang atau perkhidmatan. Okey. Fungsi wang ini membolehkan pertukaran pelbagai hala berlaku dan memudahkan urus niaga dalam ekonomi. Bermakna jika kita ada wang, kita boleh mendapatkan barang dan perkhidmatan yang kita kehendaki jika wang kita mencukupi. Okey. Seterusnya, fungsi wang adalah sebagai alat ukuran nilai. Okey, setiap barang dan perkhidmatan dalam pasaran mempunyai harga yang dinyatakan dalam nilai wang. Sebagai contoh ni, pakcik dengan anak dia ni tengah memerhatikan harga barangan yang hendak dibeli. Dan kalau kamu lihat di sini semua ada diletakkan senarai harga ataupun price tag dia. Okey, maknanya harga dinyatakan dalam nilai wang, iaitu dalam ringgit dan sen. Jadi kita mudahlah untuk tahu nilai tersebut. Dan fungsi wang ini membolehkan pengguna dan penjual menentukan nilai barang dengan mudah dan membuat perbandingan dengan nilai itu dengan harga barang lain. Maknanya
Contohnya kat sini harga beras. Jadi kita boleh gunakan alat ukuran nilai untuk membanding harga. Ya, sebagai contoh kat sini kita ada berbagai jenis beras misalnya. Okey. Harga beras berbeza-beza di beberapa pasar raya. Jadi dengan alat ukuran nilai tadi, kita sebagai pengguna rasional kita boleh buat perbandingan dan tentulah kita akan memilih harga yang lebih murah. Okey, ya. Yeah. Itu adalah fungsi yang kedua, ya. Yeah. Okey. Kemudian seterusnya fungsi yang ketiga, wang sebagai alat penyimpan nilai. Okey, wang boleh disimpan untuk kegunaan masa hadapan, ya. Yeah. Jadi bila melibatkan aktiviti menyimpan, ini adalah fungsi wang yang ketiga, iaitu sebagai alat penyimpan nilai. Okey, kita boleh menyimpan sebahagian daripada wang saku kita setiap hari agar dapat membeli suatu barang pada masa akan datang. Ya, maknanya kita boleh simpan wang kita untuk beli barang ataupun memang untuk kita untuk jaminan masa depan, ya. Jadi ciri wang yang tahan lama dan mempunyai nilai yang stabil membolehkan wang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Okey, jadi fungsi yang keempat, yang terakhir, apa dia? Sebagai alat bayaran tertunda. Okey, bagaimana ia berfungsi? Okey, sebahagian urus niaga dalam ekonomi melibatkan bayaran tunai dan juga urus niaga yang melibatkan jualan secara hutang atau kredit. Jadi bila kita melibatkan pembelian barang-barang yang mahal, apa yang berlaku? Barangan seperti kereta, ya, contohnya suka dijual secara tunai kerana harganya mahal dan bukan semua pengguna mampu membeli secara tunai. Jadi penjual mungkin membenarkan pembeli membayar secara ansuran. Jadi membayar secara ansuran inilah fungsi wang sebagai alat bayaran tertunda. Okey, kita tengok contoh. Ni sebagai contoh kita ada Proton X70 dekat sini. Ya. Yeah? Jadi kita lihat bagaimana alat bayaran tertunda ini, ya. Sebagai contoh, Encik Aidil membeli sebuah kereta Proton X70 yang berharga RM100,000 dan membuat bayaran secara ansuran, ya, sebanyak RM1,300 sebulan selama 7 tahun. Jadi cikgu highlight dekat sini, bayaran secara ansuran inilah yang merujuk fungsi wang sebagai alat bayaran tertunda, ya. Wang diterima sebagai alat bayaran tertunda kerana ia mempunyai nilai yang stabil. Okey, jadi kita habis dengan fungsi wang. Sekarang kita lihat bagaimana, ya, fungsi-fungsi sistem wang tadi boleh mengatasi kelemahan sistem bata. Okey, ada empat tadi, kan? Kita lihat bagaimana dia mengatasi kelemahan sistem bata. Okey, fungsi yang pertama, alat perantaran pertukaran tadi boleh menyelesaikan masalah kehendak serentak, ya, kerana dengan wang, jika seorang ada wang, dia boleh memperolehi apa sahaja barang dia kehendaki asalkan mempunyai wang yang mencukupi, ya. Okey. Kemudian kelemahan yang kedua tadi, kelemahan sistem batin yang kedua ialah sukar untuk menilai suatu barang kerana nilai dalam kuantiti yang lain, kan. Barangan telah dinilai mengikut unit kuantiti yang lain. Contohnya seekor kambing bersamaan dengan berapa ekor ayam. Dalam sistem wang, masalah ini dapat diselesaikan kerana ukuran seragam, nilai barangan dalam sebutan harga, iaitu ringgit dan sen, di mana contohnya harga seekor kambing dia berdasarkan berat. Yeah? Jadi kalau dia berat, semakin berat, contohnya 1 kilo ialah RM25. Jadi kalau dia berat 100 kilo, mungkin harganya 2,500 contohnya. Ya. Okey. Kemudian fungsi wang yang ketiga, alat penyimpan nilai, boleh menyelesaikan masalah sistem bata barang yang tidak tahan lama, eh. Jadi barang yang tidak tahan lama sukar untuk menjadi penyimpan nilai yang baik, kan? Contohnya hasil pertanian cepat rosak, lepas tu perlukan tempat menyimpan, ya. Jadi ini diselesaikan dalam sistem wang dengan fungsi
alat penyimpan nilai di mana ciri tahan lama dan stabil mengekalkan nilai pada masa hadapan. Ya, dan dalam sistem wang juga, wang ini boleh disimpan di bank. Jadi deposit bukan sahaja dapat wang dia balik, tetapi dia akan menerima faedah atau keuntungan. Ya, okay. Kemudian kelemahan sistem barter keempat, tanpa nilai yang stabil kerana nilainya sukar untuk membuat bayaran tertunda kerana nilai pembayaran pada masa depan mungkin berbeza berbanding semasa dipersetujui. Jadi fungsi alat bayaran tertunda boleh menyelesaikan masalah ini kerana wang mempunyai nilai yang stabil jadi pembelian hari ini dilakukan dan pembayaran dibuat pada masa hadapan. Contohnya di sini Ali membeli kereta bernilai RM45,000 dan dia membayar secara ansuran selama 9 tahun. Okey, boleh faham ya bagaimana fungsi wang boleh mengatasi kelemahan sistem barter. Okey, so kita habis. Jadi sebelum tu kita uji minda sedikit bagaimana aplikasi fungsi wang dalam situasi berikut. Okey, sebagai contoh, Encik Lee membeli sebuah komputer riba berharga RM5,000. Okey, apakah fungsi wang yang terlibat dalam situasi ini? Okey, jadi kita lihat sebenarnya ada dua fungsi wang. Okey, yang pertama alat perantaran pertukaran kerana di sini disebutkan Encik Lee telah membeli. Maknanya bila Encik Lee membeli, telah berlaku pertukaran antara Encik Lee dengan penjual komputer tadi. Encik Lee membayar sejumlah wang dan Encik Lee telah menerima komputer daripada penjual. Jadi alat perantaran pertukaran. Fungsi kedua adalah alat ukuran nilai, iaitu harga komputer itu sendiri ialah RM5,000. Jadi kita tahu bahawa komputer riba ini nilainya ialah RM5,000. Okey, jadi ada dua ya. Okey, bermakna tadi Encik Lee membayar RM5,000, dia bayar, maknanya dia beli tadi kan, RM5,000 ukuran nilai dia, dan bila dia membuat pembayaran, dia dapat komputer itu, jadilah alat perantaraan pertukaran. Okey, situasi kedua, Puan Emelda membeli sebuah peti sejuk secara ansuran selama setahun. Okey, jadi dekat sini, apa fungsi wang yang terlibat? Nah, okey, betul. Okey, pertama alat perantaran pertukaran di mana situasi Puan Emelda membeli sebuah peti sejuk, dan fungsi kedua adalah alat bayaran tertunda di mana Puan Emelda membuat bayaran ansuran selama setahun ini menunjukkan fungsi wang sebagai alat bayaran tertunda. Mudah saja kan? Sebab biasanya fungsi wang ini memang akan diberi dalam bentuk aplikasi Okey. Dan bagaimana pula dengan situasi Muhammad ini Muhammad menabung baki wang saku di bank perdagangan. Okey. Apa dia? Ya, betul. Okey, jadi fungsi wang di sini adalah sebagai alat penyimpan nilai di mana Muhammad telah menabung wangnya di bank perdagangan. Okey? Jadi kita selesai dengan ini. Okey? Jadi boleh faham tadi ada empat fungsi wang. Alhamdulillah kita selesai. Okey, jadi pesanan daripada cikgu, ingat selalu apa dia? Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Jadi jangan pernah putus asa, jangan cepat mengalah. Okey? Ingat tu. Okey, alhamdulillah kita selesai. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Jadi cikgu harap ianya memberi manfaat dan berguna untuk meningkatkan kefahaman kamu untuk subtopik fungsi wang. Okey, jadi jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like dan share kepada kawan-kawan lain dan kepada mereka yang belum subscribe channel Cikgu Ainun, bolehlah subscribe sebagai tanda sokongan
untuk memberi motivasi kepada Cikgu Ainun untuk terus berkarya untuk membantu pelajar-pelajar ekonomi di seluruh Malaysia. Okey, jadi sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum. Bye-bye.